Ini apa sih? Bahaya? Kimia Pak. Awas bahaya. Orangnya kemana ya? Biarin aja lu. Hah? Udah seperti ngomong mabuk aja ada di blur kok. Keluar. Bahaya kan? Apa ini? Hah? Suruh pegang dong. Buka. Buka. Udah, satu lagi yang buka. Nih, sini, lihat sini. Angkat. Kamu beli di mana? Gah! Ya, jadi ini bisa nggak kamu nggak minum dan beli alkohol lagi? Ya, benar. Saya panggil yang jualan terus ini. Ini kamu beli ini berapa? 60. Kamu beli ini berapa? Balikin duit dia. Jadi berapa duitmu? Ya. Tapi kamu janji jangan beli minuman lagi. Janji. Beli nasi goreng. Ya. Makan libutan. Iya, tapi jangan beli alkohol lagi. Simpen duitnya. Hah? Janji nggak nih? Janji. Bener. Dobleh. Kasih tahu dia. Tobat bos, tobat. Saya juga udah tobat ini kemarin harus kena ini. Kasih tahu, Bleh. Jangan lagi. Ya. Nah. Jadi kamu Dobleh? Iya. Terus? Dobleh. Itu Jamal? Itu Taufik. Oh, Taufik. Terus yang kabur? Jamal sekarang. Jamal, ya. Ngerti nggak? Ngerti. Hah? Tanya Dobleh nih. Ini kabur. Ya. Beriin duitnya. Ya. Kamu janji. Ya, janji ya. Janji. Ini duitmu udah kembali, jangan kamu di sini saya suruh kembaliin. Ini. Hah? Kalau nggak percaya si Dobleh aja insap nih. Insap bos. Insap. Ini Dobleh, ya. Temennya Jamal. Ya. Terus ada lagi temennya yang kabur. Jangan sampai dia jadi kabur-kaburan. Hah? Ngerti nggak kamu? Ngerti. Baru harus aku power magic. Nah, power magic saya. Power magicnya bawa sini. Mana power magicnya? Keluarin. Sini. Jangan kabur. Keluarin. Jangan ini, Pak. Jangan sampai dia kabur akhirnya kalian berdua kabur-kaburan. Ya, betul. Si Dobleh aja insaf minumnya jadi susu dia. Hah? Nggak kabur lagi dia. Masa kalian berdua jadi kabur-kaburan? Betul nggak? Betul. Keluarin. Tisu magic. Kamu ya. Sini yang jualan sini. Pegang kamu. Jangan Pak. Terus pegang. Jangan Pak. Apa sih kita Pak ya? Diam. Kamu sini. Sini. Ya. Kenapa saya keluar? Kalau bukan punya kamu masa yang megang yang bawa kamu? Bukan. Nah. Anda ya tisu magic bujangan tapi bawanya tisu magic. Sini kamu udah punya istri belum? Terus tisu magic ini buat apa? Nggak tahu saya. Hah? Bersih. Gimana kalau P buka satu balurkan kena banget nak, deh hebal. Baal Pak enak tuh enak tuh kan Pak. Tempat itu loh. Enak bisi, iya Pak Baal. Atau kita balurkan ke tukang yang jualan miras. Boleh, kita jadi. Gitu Pak. Jadi halus. Ya, kalau kamu nggak insaf rugi kamu. Ya, nggak percaya tanya Dobleh. Duit bisa ditabung kita buat yang lain yang bermanfaat lagi gitu. Saya juga udah insaf, lagi bantuan yang kita perubahan lebih baik ke depannya lah. Supaya kita melakukan satu kebaikan yang tidak sama sekali. Ini ya, Dobleh, Jamal, kabur. Jangan sampai kalian berdua jadi kabur-kaburan. Gimana? Nah, dirag-ragun. Ya, Dobleh, Jamal, mereka berdua apa? Kabur. Kabur. Tadi kalau udah mulai, kabur pasti kalian ini. Jangan kabur. Hah? Kok kalian daerah? Jadi kabur-kaburan udah ya? Iya, kalau udah mulai mesti kabur ya. Nah, wah, Pak. Nah, pakai jum. Ya, jangan ya. Ya. Baik, Pak, saya tinggal bisnis, Pak. Ya makanya duitnya tabung. Ya. Beli yang bermanfaat, bukan pakai beli alkohol. Paham ya? Jangan dibeli alkohol kayak gini, ngerusak diri kamu. Ngerti nggak? Bisa-bisa kamu celaka. Ya, ini contohnya nih. Dobleh insaf. Ya. Kamu mabuk. Ya, contoh ini Dobleh insaf. Ya. Dobleh, Jamal, Taufik kabur. Jangan sampai kamu berdua apa? Kabur, kaburan. Coba ngomong berdua. Kabur, kaburan. Semangat dong, Bro. Kabur, kaburan. Ah, yang kompak. Jangan sampai kalian berdua kabur, kaburan. Sip, Bro. Hah? Ya, Pak. Ya. Serius, Pak. Serius. Bisa insaf? Yakin? Bisa. Ya? Nggak akan bohong. Coba, kamu beli aja nggak malu, beli tisu magic nggak malu, atau saya balurkan ke jangan bengetmu. Jangan. Susah, Pak. Susah, Pak. Kamu buka-buka. Ya? Kenapa Dobleh ikut patroli? Ya? Kenapa? Nah, sekarang saya kasih tahu sama kamu. Ini contoh. Kemarin dia juga apa? Kamu tahu nggak Dobleh? Dobleh yang viral yang mabuk-mabukan? Karena kalian tuh berarti nggak paham tuh, ya. Dia dulu kayak kamu suka minum-minuman alkohol, ya. Akhirnya dia insaf setelah ketemu sama Tim Prabu ini. Nah, iyalah saya bawa sekarang supaya apa? Langsung Dobleh ini memberikan gambaran contoh bahwa mabuk itu hanya bikin rugi diri sendiri dan orang lain. Nggak perlu saya lagi nih yang ngasih pemahaman kalian. Gitu loh. Langsung contoh. Nah, kalau kamu setelah ini insaf, gak akan mabuk-mabuk lagi, saya bawa lagi nih kamu. Ini loh. Oh, bener ya. Bahwa Tim Prabu, polisi, ya, dari Polrestabes ini ngasih tahu itu memang bener. Positif, bermanfaat bagi kita. Daripada duit dipakai untuk beli minuman keras, mending beli yang bermanfaat. Ya, makanya saya bawalah Dobleh, Jamal, Taufik, dan si kabur. Jangan sampai kalian berdua apa? Kabur-kaburan. Ya. Ngerti nih? Ngerti, Mas. Oke ya. Mana, hei? Ya, ini tanda kalian sudah insaf. Ya. Beli yang bermanfaat ya. Yakin ya? Janji? Janji. Ya. Makasih, ini saya ambil hati kalian. Saya ingin merangkul kalian guna dirimu sendiri ke depannya dan orang lain. Ya. Bekerja yang keras, duitnya ditabung. Ya. Oke? Oke. Ya udah, ayo. Pulang. Tapi janji nih? Ya, janji. Nggak akan beli alkohol lagi? Janji. Ayo, sok. Boleh, fotoin. Fotoin. Ini. Oh iya, 12 menit. Apakah? Yang gue sempat yakin. Mari kita lihat. lagi santai sama hari ini Dobleh ikut patroli. Ya, kita ingin memberikan contoh terhadap orang-orang yang masih suka mabuk di pinggir-pinggir jalan itu. Nih loh, Dobleh, Jamal, Topi, dan si kabur. Ya, hari ini momennya Dobleh ikut patroli. Jadi ayo kita sama-sama edukasi dan kamu memberikan contoh terhadap mereka. Indahnya kita berhenti alkohol, ya, hidup sehat, uangnya bisa digunakan yang lebih bermanfaat, ya. Jadi Dobleh hidup sehat, ya. Saya pun atas nama Tim Prabu bangga bisa membawa satu anak bangsa hidup sehat dan bisa bermanfaat untuk masa depannya dan keluarga. Ya, betul Dobleh, betul. Gimana rasanya Dobleh ikut patroli, Dobleh? Jadi rasanya kita seru lah ya, seperti yang saya bilang tadi, kita jadi tahu orang yang ngeluarin itu beneran sama yang ngeluarin itu bohong-bohongan kelihatan. Tadi belum mengeluar, belum middle, masih sehat, jawabannya masih normal. Dan itu nggak ada yang kabur. Kalau di interogasi kita nantinya kabur cuma bisa teman-temannya itu tadi. Asik ya? Alhamdulillah asik, seru lah, pokoknya gokil lah. Bandung Next Story bersama Tim Prabu. Santuy. Santuy, absurd dan